Pada tutorial kali ini kita akan bahas sebuah masalah error creating di X11 grafik. Pesan ini menunjukkan bahwa sebuah grafik yang kita pakai tidak mensupport fitur dari DX11 yang diminta oleh aplikasi yang kita sedang jalankan, seperti Elite PC, aplikasi game Rainbow Six Siege, dan aplikasi lainnya, guys. Ya, ini dia solusinya tanpa mengganti grafik. Namun kita akan menggunakan sebuah aplikasi pihak ketiga untuk menjalankan aplikasi yang kita inginkan, yang PUBG Lite PC tadi dan Rainbow Six Siege Siege-nya. Apa nama aplikasi tersebut? Simak terus video ini. Oke, sebelum kita mulai, mohon bantuannya agar channel ini terus berkembang dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan video tutorial terbaru, guys. Oke, langsung saja kita mulai. Buka Google Chrome atau Mozilla Firefox-nya, kita akan melakukan download aplikasi pihak ketiga yang saya maksud tadi. Ini merupakan link untuk download file pihak ketiganya, nama filenya dxcvl. Silakan di copy, link ini ada di deskripsi video ini. Oke, file dxcvl ini sangat kecil, size-nya 240. Silakan klik tombol download. Oke, pojok kiri bawah. Setelah selesai, kita lakukan instalasi dengan caranya klik kanan file yang hasil downloadan. Kita run administrator, guys. Kita rapikan dulu. Saya tutup. Sebuah folder game atau aplikasi yang mau kita jalankan, guys, ya, seperti PUBG Lite PC tadi ataupun Rainbow Six Siege-nya. Kita menuju ke folder game dimana tempat instalasinya, guys. Saya di net game PUBG Lite, ini PUBG Lite PC-nya. Yang perlu kita ambil, yang perlu kita pilih adalah launcher aplikasinya, guys, ya. Itu aplikasi untuk menjalankannya. Pilih itu application. Pilih, silakan open. Nanti kita masukkan ya aplikasinya aktif. Silakan device settingnya, fitur level limit. Ini level limit ini kita meminta dia untuk menjalankan di Direct 11.0. Pilih 11.0 dan jangan lupa checklist force warp. Oke, setelah selesai apply, terapkan ya. Setelah selesai silahkan diklik. Ini saya contohkan itu di satu aplikasi PUBG Lite Mobile. Ya, seperti kita lihat launcher XC-nya ya, yang kita pilih itu launcher XC-nya. Dan ini juga berlaku untuk aplikasi game yang lainnya, guys. Itu yang saya contohkan, sekali lagi saya ulang, yang saya contohkan adalah PUBG Lite. Kawan-kawan bisa mencoba di aplikasi game Rainbow Six Siege-nya ataupun PES 2017. Silakan masuk ke folder gamenya. Seperti saya itu ada ROS PUBG Lite, Text Game Assistant itu PUBG Mobile PC. Saya contohkan lagi. Nah, ini APP Market. Ini merupakan sebuah launcher dari PUBG Mobile emulator yang sudah masuk. Jika teman-teman PES atau PES 2017 yang bermasalah, silahkan pilih PES. Jika Rainbow Six Siege-nya bermasalah, Rainbow Six Siege XC-nya yang dimasukkan. Oke, jangan lupa pilih level 11-nya. Oke, sekian tutorial kali ini. Terima kasih.